Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam, Tuhan. Saya sering menjumpai di rumah-rumah kaum Muslimin di dibangun atau di dekat dapur, dibangun tempat khusus untuk sholat. Saya juga jumpai di rumah-rumah orang yang di luar daya agama Islam, juga membuat yang serupa untuk persembahan. Apakah ini diperbolehkan, Ustadz? Uh, musola yang ada di rumah itu adalah praktek yang dipraktekkan oleh para ulama kita dan juga Nabi SAW mengisyaratkan hal itu dalam beberapa hadis. Jadi kalau misalnya ada orang non Muslim bikin tempat ibadah di rumahnya, kemudian kaum Muslimin juga punya tempat ibadah di rumahnya, itu bukan dalam rangka untuk ikut-ikutan, tasyabuh, enggak, ya. Karena para ulama kita, kemudian juga para sahabat Nabi SAW dan juga isyarat dalam hadis-hadis Nabi SAW itu menyebutkan bolehnya ada tempat beribadah di mana? di rumah. Walaupun hal itu tidak menyebabkan bagi kaum pria untuk tidak pergi kemana? ke mana? Ke masjid. Jadi tempat ibadah itu kalau buat kaum pria di rumah ya untuk sholat-sholat yang sifatnya sunnah. Ya kalau ibu-ibu ya untuk sholat wajib. Jadi memang itu lebih mendukung untuk konsentrasi dalam beribadah dibandingkan ketika kita sholat misalnya di uh, di kamar misalnya kadang-kadang kamar kan berantakan ya ada nyantol ini nyantol itu. Apalagi kalau masih ada anak kecil, mungkin habis apa? Habis ngompol, ya. Bagus di rumah itu ada tempat untuk beribadah, kamar untuk beribadah, semacam musola kecil-kecilan itu bagus, ya. Bahkan seingat saya ada sebuah tulisan entah artikel entah e, buku kecil yang 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 di dalamnya itu menceritakan tentang dianjurkannya memiliki tempat beribadah di rumah dibawakan di situ contoh dari para ulama ya para para salah kemudian beberapa dalil-dalil yang bisa difahami seperti itu dibawakan di situ dengan runtut saya lupa judulnya sekarang yang intinya adalah bahwa tempat ibadah di rumah itu dianjurkan untuk dibuatnya dianjurkan untuk dibuat ini tentunya bagi mereka yang mampu tentunya bagi mereka yang mampu kalau rumahnya memang kamarnya cuma dua misalnya yang satunya buat dia, yang satu buat anak-anak ya gimana lagi. Ya, kecuali kalau memang Anda mampu punya kelebihan rezeki, maka bagus untuk membuat tempat ibadah di dalam uh, rumah seseorang